Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI Kecamatan Medan Belawan di bawah kepemimpinan Togu Urbanus Silayan laksanakan launching mobil ambulans di Jalan Cimanuk, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Setelah itu dilanjutkan kata sambutan dan arahan dari Dewan Pembina DPC PSI Belawan, dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng dan diiringi lagu kebesaran Mars PSI diikuti seluruh pengurus dan anggota DPC PSI Belawan. Ketua DPC PSI Belawan mengatakan dengan adanya mobil ambulans, DPC PSI Belawan sudah menunaikan ikrar di Kecamatan Medan Belawan agar PSI berguna bagi masyarakat. Mobil ambulans tersebut akan digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan tanpa ada perbedaan. Nah, hari ini dalam rangka menjelang bulan Ramadan, kita dari DPC Partai Solidaritas Indonesia Kecamatan Medan Belawan menunaikan ikrar kita bahwasanya kita berkomitmen untuk berguna bagi masyarakat. Hari ini kita dengan dukungan penuh dari Dewan Pembina DPC PSI Medan Belawan, kita bisa menyediakan fasilitas seperti armada ambulan yang kemudian akan kita gunakan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan itu memang sudah menjadi komitmen kita dari DPC Partai Solidaritas Indonesia Kecamatan Medan Belawan. Hari ini kita sungguh bersyukur karena apa yang sudah kita cita-citakan melalui Partai Solidaritas Indonesia DPC Medan Belawan, hari ini kita buktikan bahwa kita mau berbuat untuk masyarakat, penuh untuk melayani masyarakat. Karena kita sebagai Partai Solidaritas Indonesia memiliki komitmen bahwa kita adalah orang-orang yang solid untuk melakukan pelayanan untuk masyarakat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan.